Selain dari perbuatan ini, ada enggak yang pernah kalian lakukan perbuatan pidana dari perbuatan penganiayaan ini? Ada perbuatan lain pidana yang kalian perbuat? Punya masalah sebelumnya dengan korban ini? Ada. Kamu belum ada masalahmu. Kalau di antara kalian kan itu berlima, yang duanya mungkin ada masalah atau bagaimana? Kenapa sampai kalian melakukan perbuatan pengeroyokan? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!